para penggemar, pecinta, para monopoli mania, bahwa turnamen kali ini itu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau pesta ujungan adat desa Kalihuti, baik lor maupun kidul, di mana pemerintah desa Kalihuti lor dan juga Kalihuti kidul, negara Atung Mansur dengan mengadakan turnamen bola voli unjuk bulit cap yang pertama dengan memperebutkan hadiah total 25 juta rupiah plus trofi. Ya, kita kembali lapangan, baru saja terjadi, dilakukan, umpan tinggi saja, apa menjadi kelas. Kali ini, spek yang baru saja dilakukan oleh anak-anak dari kembar besut gagal keluar dan membuangkan angka untuk abrasi 1-0. Abrasi akan terlaksan melalui Husain, melalui Dio, pelan saja, apa yang terjadi, tinggi, blessing, oh kali ini gagal kembali dari kembar pesut ini dan akhirnya membuangkan angka 2-0. Ya, kali ini abrasi kembali akan terlaksan, menima-nima bola, jumping sepertinya keras, masih dapat terima, apa yang terjadi, liar, masih kembali berwah, kali ini Rian gagal melangkah mengambil bola. Maksudnya Wisnu ini akhirnya membuangkan angka untuk abrasi. Abrasi kembali dapat terima kembali, apa yang terjadi, umpan tinggi keras, kali ini masih dapat terima, apa yang terjadi, umpan tinggi banyak dilakukan, nah sangat sempurna sekali dari nomor punggung 7 saudara Dio ini akhirnya memperlebar angka 4-0 saudara. Ya, Dio kembali akan melakukan siap menima-lima bola, ancang-ancang sebentar Dio, siapa yang akan dituju, ya jumping shot keras, iya. Selamat jalan Bapak Haji Sukron yang baru saja berhasil menghadirkan kedua timnya, baik JPK Trusmi maupun JPK Motor Trusmi, akhirnya bisa lolos ke fase berikutnya di hari Minggu besok, di mana Bapak Haji Sukron ini selalu eksis mengikuti turnamen bola voli di wilayah 3 Cirebon. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu sukses usahanya. Ya, kita kembali di sana. Kita berterima, apa yang terjadi? Tinggi saja. Dapat dibobol dua bendungan, tapi bendungannya begitu kuat akhirnya membuangkan angka untuk abrasi kembali 5-1. Ya, jadi baik akan melakukan siap melakukan pelan saja, dapat diterima kembali, umpan tinggi keras, kali ini Deddy Bay gagal penerimaan bolanya dan akhirnya membuangkan angka 2-5. Ya, nomor punggung 6 akan melakukan siap saudara Dani, ancang-ancang sebentar, pelan saja, dapat diterima, apa yang terjadi, kembali tinggi saja, flashing saja, oh sangat cantik sekali nomor punggung 1 ini yaitu saudara Risco ini akhirnya memperlebar angka 6-2. Ya, hukum akan melakukan siap menima-nima bola, pelan saja, dapat diterima, apa yang terjadi, tinggi saja keras, kali ini sepeda begitu tajam dari nomor punggung 8 ini yaitu saudara Indu dan akhirnya membuangkan angka untuk kembar Beswe. Ya, kembali dapat diterima, apa yang terjadi, tinggi saja gugur keras, kali ini tidak melampaui net, seperti yang baru saja dilakukan oleh nomor punggung 8 yaitu saudara Husain ini akhirnya membuangkan angka untuk kembar Beswe. Ya, kembali untuk pelan saja, dapat diterima, apa yang terjadi, gugur keras, kali ini melakukan kesalahan kembali dan akhirnya tidak melampaui net dan akhirnya poin untuk kembar Beswe. Ya, kembali besi kembali, belakang cat, gol, umpan tinggi saja, satu belum dilakukan, oh sangat tajam sekali setelah yang baru saja dilakukan oleh saudara Risco ini akhirnya membuangkan angka untuk abrasi. Ya, abrasi akan belakang cat, ancang-ancang sebentar, pelan saja, masih dapat terima, liar bolanya, dapat terima kembali, di sana ada toser, keras sekali, masih dapat terima, apa yang terjadi, oh dapat dibendung, dapat terima kembali, bola satu belum dilakukan, ya keras, dapat dibendung kembali, oh kali ini tidak bisa diambil oleh anak-anak dari kembar Beswe dan akhirnya membuangkan angka untuk abrasi 8-5. Nomor punggung 8 yaitu saudara Husain melakukan cap, dapat terima kembali, dapat terima tinggi saja, flashing saja, dapat terima oleh Bero kembali, gol, umpan tinggi belakang, oh flashing kembali, sayang sekali kali ini gagal melakukan flashingnya dan akhirnya membuangkan angka untuk kembar Beswe. Ya, nomor punggung 8 yaitu saudara Tung akan melakukan cap, menima-nima bola, lalu pelan saja, dapat terima kembali, bisa. Nah,
umpan tinggi saja, pressing, pah. Walaupun umpannya tidak sempurna dan tidak dimanfaatkan dengan baik, tapi bisa menempatkan di tempat yang kosong dan akhirnya membuatkan angka untuk abrasi. Ya, abrasi kembali, pelan saja. Nomor punggung 12 ini gagal melakukan setnya, akhirnya membuatkan angka saudara Tio. Nomor punggung 9, ya, kali impian, dapat set, dapat terima, gugur, umpan tinggi, apa yang terjadi di sana, masih dapat terima, iya, tinggi saja, apa yang terjadi, keras, masih dapat terima, tapi sayang sekali penerimanya begitu, keras, dan akhirnya bolanya liar keluar, membuatkan angka 8, 9, 1 angka kembali besu tertinggal, ya, apa yang terjadi, kali ini memanjang keluar, dan akhirnya membuatkan angka 10, 8, ya, di sana, nomor punggung 1, yuk, belum macam dapat terima, apa terjadi, tinggi saja, pressing kembali oleh seorang Deddy Bay dan akhirnya membuangkan angka 11-8, 3 angka tertinggal kepada Facebook, ya, kembali abrasi akan menangkan, nomor punggung 1 yaitu Leger Risco, pelan saja, apa terjadi, kembali masih dapat terima gugur, umpan tinggi saja, dekat dilakukan, sayang sekali dekat yang dilakukan oleh nomor punggung 11 ini saudara Ajay, bolanya panjang keluar dan akhirnya baik kembali di sana, kembali besok tidak macam, yang terima di DB kembali, maksudnya dorong saja, yang terima kembali, pasar umpan tinggi, passing, sayang sekali terbengong-bengong anak-anak dari abrasi ini dan akhirnya bisa menempatkan di tempat yang kosong dan akhirnya memperkecil angka 10-11, ya kembali di sana, kembali besok gugur tinggi saja, abrasi pelan saja, dapat terima kembali di sana, umpan tinggi, apa yang terjadi, keras. Sayang sekali si jangkung ini bolanya keluar, nomor punggung 10 yaitu saudara Rossi, pembalap motor dari Itali, sekarang pindah di perbolavolian dihargai 1 miliar per tahun saudara Rossi ini. Dibayar dengan duit kertas. Ya, Rossi akan mendapatkan penerima bola pelan saja. Dapat terima, apa terjadi di sana? Gugur, umpan tinggi. Keras sekali ini sepanjang begitu tajam yang dilakukan oleh nomor punggung 8 yaitu saudara Hussein. Akhirnya membuat angka kali ini Deddy Bay akan mendapatkan penerima bola. Jabrik sepanjang pelan saja. Dapat terima, kembali umpan tinggi saja. Apa terjadi? Keras sekali ini. Rupa-rupanya tidak menyentuh tangan dari anak-anak abrasi dan akhirnya memperlebar angka 14-11, ya Deddy Bay akan berapa jam, anjang-anjang sebentar, ia pelan kembali, dapat terima oleh Mero, kembali umpan tinggi saja belakang, kali ini, walaupun tidak sempurna, tapi dapat membobol satu bendungan dan akhirnya memperkecil angka 12-14, ya kembali di sana, apa yang terjadi, rupa-rupanya terkecoh oleh anak-anak kembar Facebook nomor punggung 6 ini, yaitu saudara Risco akhirnya membuatkan angka untuk Doni, maksudnya Doni pelan saja, apa yang terjadi, tinggi saja, BNTO dilakukan, kali ini gagal kembali yang dilakukan oleh saudara Risco ini, akhirnya kembali Doni akan melakukan set ancang-ancang sebentar Doni, iya pelan saja, dapat terima oleh Risco sudah melakukan kesalahan 3 kalinya, terjadi S, akhirnya membuatkan angka 15-14, satu angka akhirnya unggul rupa-rupanya dari kembar Facebook, ya kembar Facebook, lalu Doni kembali mengacau, gol, tinggi saja, bola klik, kali ini rupa-rupanya tertinggal 2 angka, abrasi 16-14. Abrasi yang tadinya selalu unggul, sekarang tertinggal 2 angka, ia pelan kembali, masih terima, kembali gugur, tinggi saja, keras. Kali ini, saudara nomor punggung 8 Hussein ini melakukan speknya begitu tajam dan akhirnya memecahkan kebuntuan 15-16. Ya, gugur, pelan saja, dapat terima lebar, kembali, depan tinggi saja, apa yang terjadi, keras, diterima, di sana, ada Risco, tinggi kembali, apa yang terjadi, ada Risco kembali, pelan saja, masih terima, pressing saja, sangat cerdik sekali nomor punggung 12 ini yaitu saudara Tio ini bisa menempatkan di sudut kanan lapangan dan akhirnya poin untuk kali ini gagal kembali kembar
Yeswin ini akhirnya membuahkan angka untuk ya kembali apa yang terjadi, masih dapat terima tinggi saja, kembali pas kali ini gagal melakukan jumping serta dan akhirnya membuahkan angka untuk Abrasi 18-16 akhirnya unggul 2 angka Abrasi yang kembali apa ini keras kali ini speknya emang begitu tajam walaupun tubuhnya pendek nomor punggung 11 ini yaitu saudara Aab tapi dapat membobol buah bendungan kokoh dari Abrasi ya kerao kali ini lolos blok nomor punggung 8 saudara Hussein ini akhirnya memperlebar angka 19-17 ya Hussein sendiri akan mengacau menimang-nimang bola oh maksudnya merupakan 8 tinggi saja keras masih dapat dimendung apa yang terjadi tinggi belakang keras kembali oh kali ini bola sidangnya sangat akurat dan akhirnya membuatkan angka untuk kembar Beswood ya kembar Beswood nomor punggung 8 akan melakukan sedia pelan saja dapat diterima kembali tinggi belakang keras kali ini yaitu saudara Risco sepertinya tidak mau kalah dari anak-anak kembali Facebook akhirnya memperlebar angka 20-18 ya pelan kembali dapat diterima apa terjadi bola kuek masih diterima diterima di sana gugur bola kuek kembali oh tidak bisa saudara Dedi Bayi ini akhirnya 19-20 nomor punggung 9 akan melakukan sep saudara Ian ya jumping sepnya pelan saja dapat terima kembali gogol tinggi saja passing masih dapat terima apa yang terjadi tinggi langsung sembeli diterima kembali gogol dengan tangan satu masih dapat terima kaki ya kembali dapat terima kembali di sana ada libero ya gogol umpan tinggi belakang apa yang terjadi langsung saja dapat terima kembali semua terhati bola efek dilakukan keras sayang sekali efek yang dilakukan oleh saudara Aab ini tidak berhasil dan keluar akhirnya membuat angka 21-19 ya Risco melakukan cep dapat terima apa terjadi umpan tinggi saja keras dapat dipegang tapi pertumbuhannya bebal oleh nomor punggung 6 ini akhirnya membuahkan angka oleh saudara Dani dan akhirnya membuahkan angka 20-21 ya poser akan melakukan cep pelan saja oh dibiarkan memanjang keluar dan akhirnya membuahkan angka untuk Abrasi 22-20 ya di sana nomor punggung 7 akan melakukan sub bio pelan saja dapat terima apa yang terjadi umpan tinggi saja keras dapat terima libero oh, kali ini libero melakukan kesalahan penerimaan bola sidangnya tidak berhasil dan akhirnya membuahkan angka untuk kembar Facebook ya kembar Facebook nomor punggung 10 yaitu saudara Rossi pelan saja dapat terima apa yang terjadi tinggi saja jadi kali ini jadi baik berhasil membuahkan angka dan mendapatkan poin 23-21 ya Dedi Bay akan melakukan cep menimang-nimang bola siapa yang akan dituju ya jumping cepnya keras dapat terima kembali umpan tinggi belakang tajam sekali dorong saja oh kali ini Dedi Bay masih dapat terima apa yang terjadi di sana umpan tinggi saja keras masih dapat terima kembali tinggi saja kembali gugur apa yang terjadi ada libero umpan tinggi belakang keras kembali di sana ada Dedi Bay gugur umpan tinggi oh oh sangat tajam sekali tapi tidak melampaui net memang umpan dari seorang gugun ini kurang sempurna dan akhirnya membuangkan angka untuk kembar Beswood ya kembar Beswood melakukan set pelan saja dapat terima gugun langsung saja masih dapat terima apa yang terjadi dorong saja kembali oh kali ini masih dapat terima apa yang terjadi libero langsung saja diterima kembali oleh libero apa sih gugun umpan tinggi belakang tekak dilakukan risko akhirnya membuatkan angka maksudnya Dio akhirnya membuatkan angka 24-22 set point ya selamat jalan seorang Didin yang merupakan mantan senior pemain bola voli di PDAI Kabupaten Indramayu semoga selamat di perjalanan dan akhirnya game dimenangkan oleh Abrasi